Tahukah kamu, ikan koi ternyata berasal dari Cina, bukan dari Jepang. Pada abad 17, petani Cina membawa ikan ini ke Jepang sebagai ikan konsumsi. Ikan arwana pernah dijadikan ikan asin dan dikonsumsi masyarakat dengan harga yang sangat murah, yaitu 1.000 per kilogram. Ikan guppy betina mampu melahirkan 30 hingga 100 ekor anak dan setelah melahirkan, ikan guppy betina bisa langsung hamil kembali. Berkat perkawinan silang, saat ini terdapat 130 jenis ikan mas koki yang terdapat di berbagai belahan dunia. Walau senang hidup menyendiri, ternyata ikan cupang tidak pernah merasa kesepian, karena merupakan ikan teritorial yang selalu menjaga wilayahnya. Terdapat 1.250 spesies ikan killifish yang tersebar di seluruh dunia, kecuali di benua Australia dan Antartika. Ikan lemon memiliki warna kuning yang cerah seperti buah lemon, berasal dari Danau Malawi, Afrika. Ikan arwana Sungai Nil, satu-satunya arwana yang berasal dari benua Afrika, memiliki bentuk kepala yang bulat, sekilas mirip ikan betok. Keberadaan ikan sapu-sapu di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak tahun 1970 dan kini berkembang pesat di Sungai Ciliwung. Arapaima gigas merupakan ikan air tawar terbesar di dunia, bisa tumbuh hingga 2 meter dengan berat 220 kg. Faktanya, terdapat beberapa jenis ikan buntal yang hidup di air tawar. Mereka tidak beracun dan berbahaya, bahkan sering dijadikan ikan hias untuk akuarium. Ikan koi merupakan ikan yang berumur panjang. Masa hidup ikan koi bisa mencapai 25 hingga 35 tahun jika dipelihara dengan baik. Jenis ikan mas koki dengan tampilan paling unik adalah jenis mata balon karena memiliki kantung yang besar di bawah matanya. Ikan surga atau paradise fish adalah sepupu terdekat ikan cupang yang berasal dari Cina yang juga bersifat teritorial dan galak. Cana barca merupakan jenis ikan gabus dengan harga paling mahal, bahkan mencapai puluhan juta rupiah. Berasal dari lembah Sungai Brahmaputra di timur laut India. Ikan cupang crowntail merupakan jenis ikan cupang yang lahir dari peternak asli Indonesia dan awalnya dianggap cacat karena ekornya terlihat tidak sempurna. Kamu tidak akan menemukan habitat asli ikan lohan di alam liar karena lohan merupakan ikan hibrid yang terlahir dari berbagai jenis perkawinan silang ikan siklit.